Crispy ya, crispy di luar tapi dalamnya agak chewy ya. Enggak semua. Kenyang. Hari ini semua. Semua. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Mama Guru. Hari ini aku full team ya. It's a family vlog today. Okay, now aku mau use this two girls of mine. Hello, Nyanya Azir. And this is my husband, special guest for today. Thank you for coming with us. Anyway, aku mau kemarin kan kita udah lihat kan gimana sih caranya tentang apa sih bedanya tokuchi sama cireng. Waktu itu suami aku pas coba cireng pertama kali, dia bilang, gila ini enak banget, ini mirip sama tok. Oh, dan habis itu aku bikin cireng ini dan suami aku ketagihan banget dengan bumbu rujak juga. Nah kali ini bumbunya ini aku pakai gochujang sama gochugaru. Actually mestinya bisa pakai ini juga, pakai apa itu namanya cabai, tapi kali ini nggak pakai cabai ya. Aku kehabisan cabai, jadi aku ganti pakai gochujang sama gochugaru. Terus aku juga pakai gula merah juga sama asam, aku campurin jadi Indonesian and Korean mix into one. Wow, just like us. Okay, can you just explain what is the difference between this and what is the similarity? Okay. Tokuchi. Okay. Tokuchi. Tokuchi. Nah, gimana sih? Tokuchi biasa ini makan makanan jalan? Makan street food. Cireng juga ini street food kan? Ya, cireng juga street food. Pertama saya kasih istri saya kasih cireng. Ya saya kaget banget, ini mirip tokuchi ya. Miripnya apa ya? Ya seperti makan itu. Sebenarnya ini kucingnya waktu saya SMP ya.
SMP karena habis habis sekolah saya makan sering makan itu. Oh ya. Makan itu bumbu terusnya selalu jatuh. Mama saya suka. Ya hari ini makan jalan makan jalan jalan makanan lagi. Kalau jajan saya tanya dia. Hmm. Juga apanya saya udah ya tidak akhirnya aku mengajak makan satu. Jadi jalan. Makanya saya pertama makan cireng. Cireng rasanya. Sama mirip sama temannya, sama goreng, bedanya jarak kemungkinan cium banget. Cium banget apa ya? Kenyal. 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 Ini juga punya tadi samanya. Itu sama di kuliah bisa buat hadiah apa buat tau. Pakai beras ya? Pakai beras. Ini cuma pakai sambal. Saya kurang tahu tapi apa yang enak saya. Ini dari kuhna. Ini kuhna. Tadi mungkin sama itu apanya, saya beli apanya. Sama miripnya yang bumbu. Cuma hari ini, itu saya pakai posisikan di Arab. Ini rasanya yang di sini Indonesia asli kuasanya. Cireng sausnya. Ini sangat mirip. Ini Korea itu toko sih sosnya. Kemarin kemarin aku juga buat itu kayak bumbu rujak. Itu jadi tapi suami aku bilang katanya itu enak, cuma agak pedes ya. Itu bumbu rujak itu benar-benar asli semuanya bumbu ini doang pakai cabai, pakai asam, jawa sama gula merah doang kok. Cuma kalau yang enak? Enggak. Cuma kurang manis aja ya. Enggak manis sedikit manis. Kemarin pakai juga skopnya, sekarang juga sama gulanya juga. Kemarin jadi acting, sekarang jadi oke. Jadi ini sama tteokbokki yang biasa kita makan itu yang pernah buat gimana? Jadi dua kan, cuma itu sausnya penuh ya, sausnya banyak ya. Kalau ini kan benar-benar kayak tteokbokki dan toko cibetannya kita kata ini kuci kuci seperti dalam hal itu sate sate tusuk itu ya ini tau lah maksudnya itu dalam itu mobil itu utangnya tau kucinya yang tusuk itu satenya ini juga tapi tteokbokkinya tapi udah kasut masak sama bumbu kan. Ini juga banyak topiknya harus apa ya? Harus goreng dulu. Goreng dulu. Nah, pertamanya sate. Masukin tok. Masukin tok. Terus langsung goreng. Nanti ada susu sae, ada atasnya susunya cat. Nah, gitu. Nungguin even our kids this is Korean Indonesian way ini makan tteokbokki saya sudah beli cireng apa sih? Ada itu sama banyak juga. Ini apa nyok? Oke, segitu dulu review dari kita. Apa sih perbedaan dengan cireng dan juga cireng dan juga tteokbokki dan tteokbokki. Jadi sebenarnya cireng itu adalah versinya tteokbokki ya tteokbokki Indonesia. Ya mirip lah ya. Seperti kayak Pink Panda, Blackpink in your area.
Okay, now, are you guys proud of Indonesia? I am. Okay. My husband is still Korean. Anyway, thank you for watching. Please help us to like and subscribe for other family vlogs and also other creative things. Please help and share to other people. Thank you for watching. Mama Guru. Assalamualaikum.